Okay, teman-teman. So, ya. Yeah. Di video kita kali ini, kita akan main GPO lagi. Dan ya, GPO hari ini udah free, teman-teman, ya. Buat kalian udah nungguin, akhirnya GPO free, silakan main, ya. Buat yang apa yang udah bayar, kalian dapat hadiah juga sih setahu gue. Jadi ya okay lah ya, lumayan lah teman-teman ya. Kalian dapat item yang limited gitu kan, cuman orang-orang yang udah bayar yang punya item tersebut. Jadi ya dimanfaatkan ya. Kalau bisa sih di trading sih dari awal-awal karena biasanya mahal. So ya, di video kita kali ini gue akan nge-showcase ke kalian buah mochi mochi nomi, teman-teman. Tapi ini bukan akun gue ya, kalian bisa lihat nih. Ini bukan akun gue, ini akunnya Mamang Lesdrit yang waktu itu gue udah kasih tahu juga di live stream dia pakai mochi dan wah gila pak mochi OP parah pak. Gue pilih mochi kemana-mana sih kalau dibandingkan magma gitu-gitu ya. Gila keren banget sumpah karena skill-skillnya tuh wah sakit cuy ya. Udah sakit terus banyak skillnya lihat. Kalau magma paling berapa sih? Magma cuma sampai sini doang kalau nggak salah. Cuman dikit magma itu skillnya. Ini lihat mochi banyak banget pak, banyak banget. Apalagi ada uniknya lagi kalau kalian pakai mochi. Terus kalian udah unlock observation yang V2, yang kedua ya, yang bisa di training lagi, itu kalian nge-unlock yang namanya future set, kalian bisa baca tuh ya. Lihat, gak bisa diserang, pak. Ya sama aja sih, sebenarnya sama aja kayak gak bisa diserang ya. Cuman kalau misalkan mochi, itu dia kayak badannya kan gak menghindar-menghindar gitu cuy. Dia kayak badannya kayak apa ya, kayak yang di animenya lah, kayak bolong-bolong gitu loh. Kayak di Bloxroot, mirip-mirip kayak gitu lah teman-teman ya. Oke. Sekarang kita akan langsung mencoba aja mochi-mochi nomi ini, buah mythical teman-teman ya, buah yang langka parah sih. Langka parah gua dari kemarin farming enggak dapet ya, malah dapetnya tuh magu, gue dapet magu lagi, imagine enggak sih? Oke, mari kita coba future sight-nya dulu teman-teman ya. Future sight. Wait, tuh lihat-lihat. Badan kita jadi kayak penuh dengan mochi-mochi gitu cuy ya. Lihat enggak sih? Tuh, badan kita jadi kayak bermochi-mochi gitu, kece parah sih. Cuman sayangnya bedanya itu doang teman-teman ya. Kalau misalkan kalian biasa kan dia kayak menghindar-menghindar gitu kan. Nah kalau ini enggak, dia kayak ya tuh tembus-tembus gitu lah cuy. Cuman ya pada akhirnya sama aja sih, nggak ada bedanya sebenarnya anjir. Apa ada bedanya gue nggak tahu, tapi kalian komen aja cuy teman-teman ya kalau misalkan kalian tahu ya. Oke, kita ke skill pertama mochi barrage. Ini gue pakai haki. Hakinya cakep banget lagi warnanya nih orang. Gila ungu cuy hakinya. Oke, mochi barrage. Wah lihat nggak sih? Lihat nggak sih kalian, itu satu skill doang loh guys. Damage-nya segitu, lihat pakai stamina-nya. Hampir dikit banget gitu. Stamina itu hampir nggak pakai sama sekali itu anjir. Karena saking sedikitnya dia pakai stamina-nya cuy. Itu kenapa gue suka banget mochi gitu kan. Kita coba lagi mochi barrage, langsung mati nggak? Diblok dong. Diblok dong, lihat-lihat. Kayak nggak pakai sama sekali gitu kan anjir. Diblok dong anjir. Dia nggak ngerusak blok sayangnya mochi barrage, tapi ini sakit-sakit banget damage-nya. Kita coba. Kita coba dari agak jauh teman-teman, gue pakai future set lagi, pakai mochi barrage. Mati nggak? Oh kayak nggak mati ya, mungkin damage-nya sekitar 100 lah ya teman-teman ya, 100 lebih sih gue yakin tuh, lebih dari 5 kali dia mukul, soalnya dia satu kali mukul aja 25 gitu kan, lebih dari 5 kali yang artinya udah 100 lebih anjir. Wih, by the way kalau future set mata kalian bercahaya cuy, lihat cuy anjir kece banget sumpah. Mochi barrage. Damn bro, gila tuh sakit banget sih. Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya. Power mochi teman-teman ya. Lihat gak sih? Gayanya keren banget. Mochi! Ngeblok loh barusan itu guys. Tembus, lihat gak? Ngeblok, tembus, dan damage-nya 130. By the way, ini statusnya dia 900 ya. Dia 900 kan, bisa lihat tuh devil fruit-nya 900. Jadi emang lumayan sakit banget sih. Lumayan sakit banget teman-teman ya. Kayaknya emang kalau kalian pakai mochi itu bagusnya emang kalian tuh mentokinnya ke devil fruit, jadi sakit banget. Lihat nih, power mochi. Bam, 130, imagine guys. Mochi barrage. Anjir sakit banget aja. Itu 2 skill aja udah lebih dari 100 damage ya guys. 2 skill loh, baru 2 skill anjir. Mochi barrage sama power mochi gitu kan. Anjir. Oke, kita coba skill selanjutnya. Mochi drop ya, mochi drops. Kita lihat nih, ini yang mana ya? Yang di bawah. Oh, yang kayak gitu. Lihat gak sih? Lihat itu damage-nya berapa, pak. Sakit banget, 1 skill doang, setengah darah, lihat. Zombie loh ini. Ini salah satu yang tinggi loh. Abisnya kita coba lawan boss mungkin ya. Lawan Ryuma kayak asik nih. Lawan Ryuma asik nih. Power barrage. Damn bro, lihat damage-nya melebihi mochi drop anjir itu yang mochi barrage. Mochi drops. Dan dia ngerusak blok ya. 30, 30, 30, 70. Anjir sakit banget itu cocok. Power mochi. Damn, gila gak sih? Sakit banget gak sih? Dan lihat-lihat stamina-nya.
udah kayak gak make anjir. Sumpah stamina itu dari tadi gue nge-spam loh ini. Cuman kayak dia gak make stamina sama sekali anjir. Buat lawan boss enak banget ini. Tembus gak tuh? Tembus blok. Mochi Baroch. Pakai lagi. Lihat staminanya. Damn bro, ini kayak kalian pakai pika-pika tapi skillnya tuh infinite. Kalian bisa pakai terus-terusan gitu. Anjing gak? OP banget gak sih? OP parah sih teman-teman menurut gue ya. Stamina regennya loh anjir. Anjir ini berapa sih stamina regen dia? Kayaknya OP banget anjir. Stamina regen 8 gak beda jauh sama gue 7 gitu kan. Tapi gue pakai kage-kage, stamina gue habis cepet banget sumpah pak. Ini pakai stamina dikit banget. Gila. Oke, kita lanjut ke skill selanjutnya dulu. Mochi Donut Roll. Nah ini udah pasti ya, ngeroll teman-teman ya. Cuman oh ngendalinya pakai mouse diginin. Oke. Dan dia nge-damage. Berapa tuh damage yang gue gak tahu anjir. Berapa damage-nya itu? Oh 50. Gila. 50 nge-damage-nya. Wah serius sakit banget cok. Gila gokil. Lihat. Dan dia gak pakai stamina. Gue baru perhatiin. Lihat. Look at the stamina man. Dia gak pakai stamina anjir. Lihat gak sih? Pakai Mochi Donut Roll itu gak pakai stamina anjir. Gokil. Ini buat farming enak banget. Lihat. Power Mochi. Gila buat farming enak banget. Damn bro, ini Devil Fruit. Ini perfect parah sih. Enak banget anjir, look. Cuman enggak bisa terbang sayangnya ya. Tapi enggak bisa terbang, tapi dia punya roll ginian dan ngedamage lo rollnya 50 loh. Gila, sakit banget enggak sih? Boom, lihat. Buat farming enak banget gitu kan, kalian kumpulin cuma pakai donut roll kayak begini aja. Bunyinya what the fuck banget lagi anjir kayak gitu-gitu. Anjir lucu banget. Ya udahlah ya. Ini buat farming enak banget nih. Sini. Sini kalian semua. Farming. Ih, nyangkut. Mochi Baroch. Mochi drops. Langsung aja power Mochi. Oke, mentok. Roll lagi. Kelar lu semua. Gila enak banget pak ini pak. The best sama Mochi ini. Gua kalau punya gua makan sih walaupun harganya mahal banget ya. Tapi tetap gua makan sih. Ini enak banget. Lihat. Dia enggak pakai stamina. Perhatiin stamina gua, guys. Dia enggak pakai stamina, coy. No stamina requirement, coy. Gila OP banget anjir. Look. Gua bisa sejauh ini gitu kan, tapi dia ada batasnya sih. Itu bukan gua lepas ya. Dia benar-benar kelepas sendiri. Jadi emang ada batasnya, enggak bisa terus-terusan, teman-teman ya. Ya iyalah anjir udah enggak pakai stamina bisa terus-terusan OP banget, coy. Gila enggak sih? Oke. Kita lanjut ke skill selanjutnya, Chestnut Mochi. Nah ini Chestnut Mochi. Ini yang gue bilang mirip mirip lasernya pika-pika teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih. Lihat damage-nya coy. Lihat damage-nya. Dan dia masih jalan terus, lihat. Lihat. Itu gue yakin lebih dari 100 hit sih, lebih itu. Gila itu lama banget dan lihat staminanya. Makannya enggak banyak-banyak banget gitu kan ya. Lumayan banyak sih. Ya. Jujur aja yang Chestnut Mochi lumayan banyak tapi enggak banyak banget gitu kayak. Okay lah masih bisa kalian tolerir lah anjir. Gua dari jauh dari sini bisa ya. Dari atas gitu kan ini buat farming, auto farming enak banget anjir. Kalian tinggal di sini tinggal Z terus gitu kan. Karena dia nge-stun cuy. Kalau kalian pakai Z itu tuh dia musuhnya ke-stun enggak bisa maju ya kita coba. Lihat. Ke-stun lihat. Musuhnya ke-stun enggak bisa maju sama sekali. Gila enak enggak sih? Kalian farming aja di sini udah kalau kalian mau dapetin apa gitu apa atau mungkin kalian malas farming sendiri gitu kan. Kalian ya udah tinggal kayak gini aja terus cuy. Dia naik terus tuh kan XP kalian pelan-pelan gitu. Cuman ya ada kecil banget gitu ya. Mendingan kalian farming manual sih. Power Mochi. Mochi drops. Power Mochi. Damn bro, ini OP parah sih. Gue jadi pengen lawan boss anjir. Oke. Lanjut ke skill selanjutnya, Burning Mochi Punch, teman-teman ya. Ini simpel banget sih, mirip kayak Power Mochi sih kalau menurut gue ya. Cuman dia ngebakar nggak ya, kita lihat ya. Ngeblok tuh ya, hancur. Ngeblok, hancur, dan ngeburn tuh. 10 berapa kali tuh. Dan damage-nya sakit semua apa ini skill? Skillnya Mochi, damage nggak ada yang nggak sakit sumpah. Chestnut Mochi, damage-nya nggak ada otak gitu kan. Mochi Drop, damage-nya nggak berotak, langsung mati nih. Lihat, gila nggak? Power Mochi 130 satu tonjok. Apa ini? Lihat. Apa itu? Mochi Baroch juga sakit banget gitu kan. Mochi Baroch. Gila. Burning Mochi Punch. Dan dia ngerusak blok loh guys. Yang ini ngerusak blok. Power Mochi ngerusak blok. Mochi Drops pun ngerusak blok gitu kan. Ini hampir semua skillnya ngerusak blok anjir. Kecuali Chestnut kayaknya. Chestnut juga ngerusak blok sih. Harusnya ya. Karena dia kan ini kan. Dia kan kayak lasernya pika gitu loh. Tuh, ini ngeblok nih, tuh hancur ya.
hancur pak. Lo gila OP banget anjir. OP parah pak ini mochi-mochi. Aku mau mochi ibu. Dua skillnya burning mochi. Langsung aja mochi drops. Lihat look at the stamina man. Itu gue kayak gak make stamina sama sekali anjir. Udah mau penuh lagi stamina gue. Gila cepet banget anjir. Alright, ke skill terakhir the ultimate. Apakah kalian siap teman-teman? Gue akan pakai mochi basket teman-teman ya. Kita langsung coba aja. Dia tuh gede banget areanya pak ya. Mochi basket. Kena 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena semua lihat nih. Dan ini kan bisa jalan cok. Kalian bisa jalan. Lihat gak sih? OP banget gak sih? Lihat satu area kena nih. Berapa damage-nya ya? Blum! Damage-nya berapa itu anjir? Damage-nya berapa itu? Itu setengah anjir. Berarti sama kayak mochi drop tuh damage-nya tuh. Iya, damage-nya sama kayak mochi drop. Sama dengan satu kali mochi drop. Gila gak sih? Cuma bedanya, itu kalian areanya gede banget, pak. Area gede banget. Kalian bisa tahan terus sampai dia kena semua musuhnya kayak begini ya. Ini buat farming enak banget sih anjir. Buat farming enak gitu kan. Gue tinggal mochi chestnut aja nih. Mati nih semua. Chestnut mochi. Loh kok gak kena? Nani. Gak kena anjir. Oh chestnut mochi ternyata tidak seperti Pika ya. Kalau Pika kan dia lurus gini aja kena gitu kan. Chestnut mochi gak bisa guys. Oke. Ya jeleknya di situ doang sih. Tapi kita masih bisa pakai mochi drop gitu kan. Mochi drop. Apa itu? Tinggal gue pakai mochi barrage. Mochi barrage. Lihat. Ini untuk farming the best pak, nggak ada obat gitu kan. Gue langsung power mochi. Kalau mau cepet, burning mochi. Meninggal semua kebakar. Meninggal deh kebakar semua. Damn bro, ini enak banget sih. Ini salah satu buah iblis yang GG menurut gue sih. Entah kenapa ya, gue suka banget sama mochinya anjir. Yaudahlah, oke. Sekarang kayaknya gue coba PvP deh. Bisa nggak ya nih orang PvP? Aduh nih, maybe kita coba deh, kita coba oke. Kita coba PvP sekali deh oke. Oke, first match, let's go. Kita lihat apakah mochi bagus dibuat untuk PvP teman-teman ya. Ini by the way nih orang kagak pakai fighting style sama sekali, kagak pakai pedang juga, same account, imagine. Oke, akhirnya dapat juga same account mulu, anjir. Oke, gila deh bountinya 17.000 pak, win streaknya 5, gokil kayak gue kalah nih guys. Mari kita buktikan ya, apakah mochi-mochi bisa mengalahkan orang pro ini, Joy. Robot ya, anjir. 5 kill loh. Damn, bro. Damn. Alright, let's go. Let's go. Kita langsung aja, gitu kan. Kita langsung dari jauh aja. Langsung gue chestnut mochi. Langsung aja chestnut mochi aja. Ih, kabur. Ih, gak kena. Mochi barrage. Oh shit. Santai. Mochi drops. Oh tidak. Oh sakit pak. Burning mochi. Power mochi. Future set. Oh shit. Future set. Oh, gue gak bisa pakai fungsi. Di. Anjing sakit banget. Oke. Roll moment. Kena satu kali. Sini lu. Dulu, kabur. Ini nggak pakai stamina enak lihat gak sih? Anjir OP banget cuy, nggak pakai stamina anjir. Gue bisa jalan terus gitu kan? Gue bisa jalan-jalan dengan santuy dia ngabisin stamina gitu kan? Gak apa santuy aja gitu kan? Langsungnya kita pakai mochi barrage. Oh shit man, mochi drops, power mochi, chestnut mochi moment. Kena lu terus. Oh shit, gua mati coy. Ini orang pro cok. Ini orang pro aja. Sesuai namanya mase pro aja. Dan apa karakter gua emang karakter buat farming cok. Jadi buat PvP sedih banget anjir. Gak punya senjata apa-apa gitu kan. Anjir. Dia bisa M1, gua gak bisa M1 cok. Sedih. Dih, mauan kamu, mauan. Mochi. Oh pakai haki dulu, jangan lupa pakai haki. Nggak bisa pakai future sight kah? Sakit banget gila itu dia. Mochi drops. Oh ini nggak enak sih emang sih. Burning mochi. Langsung aja chestnut mochi. Mampus kena lu. Kena terus.
terus. Abis ini gue ngapain? Abis ini gue power mochi. Oh shit. Oke. Mochi. Basket. Kena lu basket gue. Terus. Banting bro. Meninggal nih. Meninggal gak guys? Let's go. Boom. Oh shit. Dia entai. Oh no. Dia entai. Mochi barrage. Oh no. Ih, gue dapet score chart anjir. Saking kena apinya mulu gue. Burning mochi. Power mochi. Roll kabur. No, anjir sakit banget, cok. Mochi barrage anjir. Ya, dia pro sih, emang si Dajjal anjir dia. Pro tebel banget padara ya, Pak anjir. Oke lah, sekali lagi one more time. Oke, one more time. Anjay. Buset. Dia 1v1 streaknya 1v1 winnya dia 2. Gua 4 sih. Oh, 4 aja beda dikit doang tuh. Oke. Yang tadi kita lawan tuh pro banget teman-teman. Ya itu dia gokil sih pakai merah-merah ya udah sakit banget gitu kan. Udah gitu dia pakai pedang lagi gitu anjir. Cuman ya udahlah kita lihat dulu teman-teman ya. Apa emang gua terlalu cupu buat PvP apa gimana, kita lihat aja oke. Ini dia GG juga sih, dia pakai scissor gitu anjir. Wah, tempatnya di sini lagi. Tempatnya asik nih. Tempatnya sih asik sih. Gua langsung aja ya. Chestnut. Langsung aja chestnut. Chestnut moment. Chestnut terus. Oke. Okay. Gak usah. Santuy aja cuy. Barrage. Oh shit. Itu ini gak boleh sih pakai mochi barrage. Ini gue pakai power mochi aja. Sama gue pakai burning mochi gitu kan. Wah, gak kena. Oh shit. Drops. Kena mampus. Oke, okay, gue ngeroll dulu bos. Oh, dia pakai es loh. Ngeroll dulu bos. Oh shit. Ah, ini gue bisa pakai future set. Tadi gue gak bisa pakai future set. Anjir, aneh banget cok. Aneh banget sumpah. Mochi barrage. Kena. Chestnut. Mochi. Kemana dia? No. Oh kena lu. Aduh, dia ngeblok cok. Tidak. Power mochi. Oke, stamina gue. Stamina. Sabar. Isi stamina dulu. Aduh, gak kena. Shit. Santuy. Lihat, gak kena. Mochi barrage. Wah, gak kena, cok. Oke, santuy. Kita langsung aja drops. Kena lu. Future sight. Eh. Santuy. Udah, gua kehabisan skill, anjir. Oh, bisa pakai power mochi. Wait, gak kena. Wait. Kita burning. Oh shit, kena dong gua. Damn, bro. Oke, kita burning aja langsung. Burning mochi. Cih, gak kena mod. Ini burning mochi. Damage-nya gede. Cuman dia agak susah dipakai, coy ya. Drops. Mati. Mati sih. Gak mungkin hidup lo. Mati sih. Ninggal juga dia. Mati dia, teman-teman ya. Bro, fruit spammer. Lah, emang harus nge-spam anjir. Gak nge-spam gimana ceritanya. Lagian cuma bisa pakai fruit doang gue anjir. Kagak bisa pakai ini gue anjir. Gara damage gue kalau pakai itu. Jadi kita cuma bisa pakai ini gitu kan. Gue pengen pakai tapi ntar dulu. Stamina dulu coy. Isi stamina anjir. Isi stamina kalau di arena lama banget ya. Isi stamina dulu coy. Dia diem doang dong anjir. Oke. Dia udah mulai maju. Dia udah mulai maju. Oh shit. Oke, kabur. Wait. Di. Aduh, kena aja lagi anjir. Aduh. Mochi barrage. Oh, aduh gak kena. Mochi drops. Oh shit. Power mochi. Mampus lu, makan tuh power mochi gua. Burning mochi. Aduh anjing. Tadi gua enggak mau pakai chestnut karena chestnut makan stamina banget, coy. Oke, gue pakai donat aja. Donat enggak pakai stamina, gue bisa pakai ini untuk
ngerigen stamina gue gitu kan. Itu dulu. Kena. Kena. Aduh gak kena. Marah dia. Marah dia. Aduh gak kena. Marah dia. Kena. Aduh gue kena. Gue kena juga. Aduh. Aduh. Santuy. Santuy. Kita pakai mochi. Drats. Mampus kena. Mochi baraj. Power mochi. Oke saatnya gue. Basket. Mati. Mati gak nih orang. Mati gak gue basket. Mati gak gue basket. Mati gak ada janji gak mati. Janji gak mati. Janji gak mati. Let's go. Let's go. Meninggoy gak tuh. Gak meninggoy dia aja. Gak meninggoy dia. Pukulan terakhir. Mati. Anji masih belum mati dong. Oke. Okay. Power mochi. Die. Die. Gila. GG gaming pak. Devil Protein ini GG gaming anjir. GG anjir. Sumpah gak bohong, GG banget anjir. Anjir GG banget, sumpah gak bohong anjir. Apaan dah? Apaan dah? Nge-spamnya itu loh. Nge-spamnya anjir. Gila OP banget cok. So ya, itu dia teman-teman tuh video kita kali ini. Anjir gue menang GG gaming. Ya, thank you buat semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Thank you buat Last Dude by the way yang udah minjemin akunnya ya. Yaudah, thank you buat kalian semua. Kita ketemu lagi nih teman-teman di video berikutnya. Lagi yang suka, dislike kalau nggak suka. Subscribe yang mau. Nggak usah apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao. Baby, baby, run, baby, baby.